guys, kita lanjut. Tadi agak gerimis, agak curiga juga hujan apa enggaknya. Kita lanjut dulu aja deh, nanti kalau udah agak gede kita turun. Yang penting saya ada jas hujannya, guys. Nah ini bener, guys, pintu masuk tol nih, guys. Pintu masuk tol sini nih, ya kan? Tuh, pintu masuk tol. Ternyata udah gerimis nih, guys. Teman-teman bisa lihat nih gerimisnya, guys, ya. Udah mulai gerimis. Mudah-mudahan tidak besar, guys. Masih lanjut juga, Allah ya Rob. Kita lihat, guys. Kita lihat, penasaran. Mulai dari pintu gerbang tol tadi, guys, ya. Tol yang ke Cipali itu, kita cek langsung apakah betul Ujung Jaya yang dulu jalannya hancur itu rusak. Udah mulai bagus, guys. Katanya udah mulai di hotmix, guys, ya. Udah mulai di beton apa di hotmix, ya? Nggak paham deh, guys. Ini setahu saya di sini belum kayaknya. Pokoknya pas batasnya bendungan aja, guys. Bendungan itu, guys. Ini apa nih, ya? Yang mana ya? Belum ya, guys, ya? Lanjut deh, guys. Rumah makan Indo Rasa. Mantul, guys. Nggak jadi hujan. Udah hampir gerimis tuh, lihat nih. Titik-titiknya, kan? Di handphone tetap ngerekam aja lah, nggak apa-apa kalau hanya titik-titik. Orang nyemplung ke air aja udah pernah nih. Rumah makan Dian Sari, apapun makanannya minumnya teh botol, guys. Dian Sari, wow. Boleh juga tuh, guys. Untuk yang mau berhenti-berhenti dari pintu tol keluar, makan dulu di situ, guys. Mantap. Iya, guys, berarti masih ternyata masih masuk kata jalan Indramayu, Kabupaten Indramayu, guys. Meskipun tadi belok situ, berarti luas banget Indramayu, ya. Yang tadi pertigaan itu kan ke lurus itu ke Indramayu, ke kiri, ke kanan, belok kanan itu bisa ke Cirebon, Majalengka, tapi ini masih wilayahnya Indramayu. Ada petunjuk lagi di depan, guys. Ini kali di sini, ya. Tuh, ada petunjuk lagi tuh di depan tuh, guys. Kita lihat, ya. Oh, ini yang maksud. Oh, iya. Nah, Cijelak, Cirebon, nah ini baru nih. Oh, ini Indramayu lagi, ketemu juga yang di sana, ya. Pertigaannya namanya pertigaan apa, saya nggak tahu deh ini, ya. Tuh, Cijelak, Cirebon. Ini saya ke kanan, guys. Ini ke Indramayu ke kiri. Majalengka 37 kilo, Cirebon 83, Kuningan 112. Ini berarti yang ke Majalengka cuma 30 kiloan lagi, guys. Ke kanan nih, guys, ya. Oh, ini pertigaannya gede banget, guys. Oh, ini sini nih. Oke. Desa Cikawung. Alright, lanjut nih, tinggal lanjut. Nah, ini dia jembatan yang ketiga nih, kayak gini nih. Jembatan yang ketiga. Aduh, si manusia sivil sampai di sini-sini jauh-jauh amat di jalan. Sian amat. Nah, ini jembatannya nih, guys. Jembatan apa namanya, guys? Tapi tadi di sebelah sana masuk Cikamurang, ya. Cikamurang berarti panjang juga, ya, guys, ya. Cikamurang. Oh, iya. Ini beton nih, guys. Nih. Nah, ini batas desa apa nih, guys, nih? Nih. Selamat jalan, kagak ada selamat jalannya nih. Ini jalan Ali Sadikin nih, guys. Dari mana dia? Oh, ini Sumedangnya hilang, guys. Tuh, iya. Iya, Kabupaten Sumedang. Aduh, gimana nih Sumedang ini? Masih ditutup, guys. Mantul, guys, Bendungan Cipanas, guys. Bendungan. Iya, Bendungan Cipanas. Tuh. Wih, jalanannya sudah bagus, guys. Wah, udah di hotmix. Wah, keren, guys. Lihat. Widih, 2 tahun yang lalu, 1 tahun lagi saksi ini kan hancur. Ih, gila banget. Keren banget, guys. Mantul, mantul. Top. Jalanannya ini. Mudah-mudahan bertahan lama, ya, guys. Bener nggak? Mudah-mudahan hotmix itu bertahan lama. Gelap, guys. Majalengka nih, gelap nih kayaknya nih. Ini dulu jalan yang berdebu, sangat berdebu dan wah, menjijikan sekarang, guys. Keren, guys. Wah, mudah-mudahan sampai tujuan tidak hujan. Hujannya, wah, bener, guys. Ini sampai tol sini, guys. Ini sampai sini, guys.
sampai sini masih bagus jalanannya, mantap guys, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai sana, kalau sampai sana rusak ya udah minimal yang parahnya dah, kalau masih ada sisa rusak cijelak sana, cijelak apa ya, poin sisanya deh, ya udah mau gak mau yang penting ini sukses dulu guys ya. Bisa ke kanan ke tol, oh iya deh, tolnya udah nyambung guys, oh iya guys, mantul guys. Nah ini guys, sampai sini guys, tadi hujan guys, jadi saya terpaksa harus berhenti dulu. Pokoknya sepanjang jalan Ujung Jaya, Ujung Jaya guys, Ujung Jaya itu udah bagus jalannya, yang dulu jalannya hancur lebur akibat proyek apa, bendungan nasional itu guys, sekarang jalannya sudah bagus. Nah ini sekarang bentar lagi akan masukin Majalengka Tomo dulu guys ya, Tomo baru Majalengka guys ya. Pokoknya informasinya benar-benar udah bagus jalannya guys ya. Ini aspal yang lama, hot mic yang lama guys, ini hot mic yang lama. Kita lanjut guys, mantap guys, suasana gerimis. Duh, abis jalan gede saya berteduh dulu tadi guys, berteduh dulu. Nah soalnya handphone saya kan gak anti air guys, bukan handphone yang warna puluhan juta guys. Kalau yang puluhan juta kan kuat guys. Udah gitu memorinya terbatas lagi guys, waduh guys. Nah ini Ujung Jaya nih guys, Ujung Jaya udah pokoknya udah mantul guys ya kondisinya guys. Jadi tinggal nanti ketemu Tomo ya, baru Kadipaten, baru Majalengka guys. Ini betonan yang lama guys ya. Guys ini guys, jalannya gelombang guys. Waduh, di Tegal Wangon nih guys, selepas Ujung Jaya nih. Apakah ini masih Ujung Jaya apa pokoknya, tapi yang inti yang rusak yang parah sih kemarin-kemarin udah bagus ya, cuman di sini sisanya nih gelombang-gelombang nih guys, menari-nari nih guys jalanannya guys. Jama sama yang betonan yang lama udah mulai terkelupas guys, udah mulai pada hancur terkelupas sih. Tuh kayak gini guys, ini baru berhenti hujan tuh motor pada keluar nih guys. Ah anjir, goblok itu klub Vespa tuh, kayak nggak sarap juga tuh guys. Tuh yang klub Vespa gablek tuh, nyiprat kena muka gue tuh, geblek banget. Nggak pakai ini, pakai ngebut-ngebut. Oh, geblek guys, kena muka. Untung saya pakai ini, kena handphone. Goblok banget itu. Tapi tuh klub Vespa jelek deh. Kok arogan gitu sih, lihat di videonya nanti ya guys. Oh ya tadi di pengunjung Cijelak situ guys, jalannya masih rusak guys yang tadi. Tapi ini udah bagus guys, sini guys, kiri kanan udah beton guys. Jadi bentar lagi ke Tomo ya, ada perempatan Tomo situ ya, pertigaan ya guys, pertigaan Tomo ya guys ya. Nah ini guys, ini tuh, ini ke arah kiri guys. Sekarang ini Majalengka ke kanan Sumedang guys, Majalengka Jawa Tengah, Cirebon ke kiri guys. Tuh ada lambang kujangnya nih, ke kiri guys. Masuk Tomo, masuk Majalengka guys, mantul guys. Akhirnya cepet sih hari ini, nggak ada macet, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan, mantap pokoknya. Alhamdulillah, cuman ini kecipratan tadi emang, ini lihat videonya kacau juga. Aduh anjir, dasar-dasar. Ini daerah Tomo guys, Tomo. Ntar lagi Kadipaten guys. Ini jembatan yang pertama nih guys. Oh iya ada tumbang guys. Wah ada tumbang nih. Waduh. Wah lagi dibenerin guys. Emang lagi dibi. Oh mau dibikin dua jalur jembatannya guys. Oh ini jembatan baru. Ih biasanya kan ada jembatan yang besi gitu guys. Itu jembatan baru, baru tahu saya nih. Jembatan di Majalengka nih guys. Sungai Cimanuk. Iya kali ya, udah keren guys. Jembatannya udah keren. Nah ini guys jembatan yang kedua guys. Nih jembatan yang kedua, tadi yang pertama jembatannya jadi baru guys ya. Jembatan kedua di sebelah sana guys. Eh belokan ini dulu, berapa kali belokan ya? Oh tikungan-tikungan sini dulu guys. Nih tapi jembatan yang sini kayaknya jembatan baru juga apa lama ya? Tahu deh.
Nah ini jembatan yang kedua nih guys, jembatan Tomo. Di ini guys dibesarkan sama dibetulin. Oh iya guys, dibenerin juga guys jembatannya. Ini jembatan lama diganti guys. Apa? Ini jembatan lama sebelah kanan ya. Ini yang baru guys. Wih, jembatan baru semua berarti guys, mantap. Tapi tetap dua jalur guys. Mungkin nanti suatu saat bikin dua jalur guys jembatannya guys. Tuh, keren jembatannya nih guys. Nah ini lampu merah guys, Majalengka ke kanan guys ya, Majalengka ke kanan. Tuh lampu merah guys, akhirnya sampai guys Majalengka guys, Kadipaten dulu. Ini Kadipaten nih guys, ini Kadipaten. Ini guys, ke kanan ya guys, kalau Majalengka kanan guys. Akhirnya guys sampai Kadipaten. Ini Kadipaten udah masuk Majalengka guys. Jadi Kadipaten itu udah masuk Majalengka guys. Mantul guys. Akhirnya sampai guys. Oke guys, sampai di sini aja perjalanan saya dari Bekasi ke Majalengka guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Next kita ketemu di video-video saya selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.